Hubungan suami isteri mungkin jadi masalah dengan sebab orang ketiga. Begitulah hubungan dengan Allah mungkin putus dengan sebab dunia. Sebab tidak ada yang paling Tuhan benci sekali melainkan dunia. Maka Nabi kata, dunia Tuhan laknat. Dan Tuhan laknat apa sahaja yang di dalamnya kecuali zikrullah. Kalau semata-mata, kita kata kereta, kenderaan. Kalau pakai nak belagak, pakai nak action, bila ada duit, belilah Ferrari, belilah beli Lamborghini, apa semua. Tu semua nak megah tu. Boleh ambil dunia. Tapi mengingatkan kita kepada Allah. Sebab semua dilaknat kecuali zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil lah dunia ni tapi mengingatkan kita pada Allah. Contoh, harga rumah 3 juta. Tapi setiap kali nak masuk dalam rumah, ya Allah Tuhan, hebatlah aku dengan kau Tuhan, engkau bagi ke aku. Mengingatkan pada Allah. Ambil.